Dilansir dari rmol.co, dugaan ketum P3 deklarasi rumah juang dilarang karena kader DIY militan dukung nomor 2. Ketum P3 Humpri Jemat tidak habis pikir dengan alasan Polda DIY yang tidak memberikan izin acara deklarasi rumah juang Prabowo Sandi di kantor P3 Yogyakarta yang sedianya akan digelar besok Minggu 24 Februari. Alasan Polda DIY dianggapnya sebagai hal yang mengada-ada sebab sekretariat DPW P3 yang sudah dikuasainya dianggap masih dalam sengketa antara dua kubu P3. Selain itu, alasan polisi menyebut lokasi acara yang berdekatan dengan kantor PDIP bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga tidak masuk akal. Bukankah tugas pihak keamanan untuk menjaga ketertiban kalau ada pihak luar yang memprovokasi selama acara berlangsung, terangnya. HD, sapaan akrabnya, menduga sikap tindakan represif melarang acara tersebut lebih mengarah pada kekhawatiran pada potensi penurunan dukungan terhadap salah satu paslon. Ini karena P3 Jogja terkenal sangat militan mendukung paslon nomor urut 2 dan menentang penzaliman yang telah dilakukan penguasa terhadap P3, tegasnya. Baginya, larangan ini merupakan bagian dari kesewenangan yang dipertontonkan oleh penguasa. Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa sudah bersifat otoriter, pungkas Hadi.